Alright, action! Kau rasa tak follow? Melancarkan program saya Kopi Dialog. Saya baru sampai kat sini nak rasa kopi terbaru saya yang baru dilancarkan. Silakan. Kopi ni adalah minuman kebiasaan bagi rakyat Malaysia. Khasnya orang Melayu, dia suka minum kopi. Tapi kopi yang saya hasil ni kan, kita ada research and development, menghasilkan kopi yang rasa dia lain. Rasa dia ada aroma daripada durian Belanda. Yang paling bagus sekali kopi saya ni, bukan kopi biasa-biasa, sebab kita ada letak ekstrak daripada daun durian Belanda. Jadi ekstrak durian Belanda ni ialah satu bentuk antioksidan yang bagus untuk badan kita. Jadi maknanya kita rasa nikmat kopi sambil kita menjaga kesihatan kita. Kerana sel-sel dalam badan kita memerlukan antioksidan. Mana nak dapat antioksidan yang banyak daripada durian Belanda. So, kena try ni. Nah, Kopi Thailand. Hari ni kita akan ST Rosa Mart Setiawangsa, okey, cawangan Setiawangsa. Kita orang nak bagi air free and sample free. So kalau korang nak, tak manis lah. Tak manis. Kita orang guna Robusta bean. Bean kopi yang pahit lagi. Okey, nice. Tidak pahit, tidak apa. Sedap, tidak manis. Walaupun memang tak ada gula kan. Good lah, not like, orang kata too bitter, not that bitter. Okay, nice. Rasa pahit, ada rasa durian Belanda. Kopi lah, sedap, manis. Saya boleh kata dia tak terlalu manis. Dan saya rasa ada durian Belanda ke dalam dia? Ya, ada. Jadi yang saya belajar, durian Belanda memang untuk kesihatan. Bagi saya pula, mesti saya bukan peminat kopi tu, tapi untuk kopi ni saya boleh terima untuk tak saya. So, memang the best lah. Dia ada kelainan lah, sebab biasa saya jarang minum kopi. Tapi saya selalu juga try kopi dengan kawan-kawan. Memang boleh try, boleh untuk apa santai-santai petang-petang memang sedap. Memang layan lah. Kopi Thai Long ni merupakan produk keluaran Dato' Roshamno. So kalau kita semua tahu, memang Dato' Roshamno ni kalau kita keluarkan produk, memang produk tu of course akan bermutu tinggi, sangat berkualiti. Tapi apa yang unik dengan kopi Thai Long keluaran Dato' Rosham ni adalah ekstrak durian Belanda dan aroma durian Belanda yang ada dalam Thai Long kopi tu. Itu yang membezakan Thai Long kopi dengan kopi-kopi yang lain yang ada dalam pasaran lah. Kalau tadi kalau kita tengok rata-rata kita interview orang, kita tanya feedback, orang semua boleh terima Thai Long kopi ni walaupun ada sedikit rasa ujung-ujung tu ada rasa durian Belanda, dia orang boleh terima aroma durian Belanda tu. Itu yang menjadikan kopi Thai Long ni unik lah bagi saya. Nah, Thai Long Coffee. Nah, Thai Long Coffee.